si ini yang curhat sama saya ini, yang DM sama saya ini, dia berhubungan tanda kutip laki-laki dengan laki-laki up dengan apologet besar itu. Iya, Bang. Nah. Apologet besar ini, jadi mereka itu memang dia jadi ini itu aduh ya Allah, itu agak ganteng juga sih yang cowok ini, aduh sayang banget ya, tapi ya nggak apa-apa lah teman-teman ya, gimana lagi ya kalau nafsu sudah menguasai gitu. Makanya gini, kemarin Bang Romo juga jadi saksi kalau tidak salah saya, setelah itu ada DM lagi. Makanya berhubungan mereka ini ke DM saya, si inilah si temen dia ini, katanya si temen dia ini, saya pernah berhubungan dengan apologet besar itu. Setelah 3 hari badannya meriang, saya bilang kalau memang mau biasanya ada tes awal, cuman memang harganya Bang, agak lumayan. Bang, aku juga belajar loh Bang, dulu aku pernah jadi apa namanya memberi motivasi buat mereka-mereka yang Iya, udah ya, iya, dan aku tahu iya. kalau virus ini tidak bisa terdeteksi selama 1 tahun dulu, dia akan terdeteksi sekitar 6 bulan, terus 1 tahun 2 tahun. Nah, efek impact ke body itu nggak akan langsung dia drop, nggak, karena ini sistem imun yang diserang ya. Nanti dia akan ngedropnya itu sekitar 1 tahun 2 tahun baru dia ngedrop, maka dia butuh pengobatan. Cukup dekat dengan Mak Lina, bahkan bisa dibilang sangat dekat sama Mak Lina, sampai tidur dan tinggal di rumah Mak Lina. Jadi dari situ teman-teman bisa ya punya gambaran lah ya, siapa yang pernah sama Mak Lina sangat dekat. Oke, itu poin-poin yang teman-teman bisa yang dapat. Yang pernah diakuin anaknya itu Bang Jul. Ya, habis pulang dari luar negeri, baru pulang ya. Setelah pulang tidak kontekan lagi, karena duitnya udah banyak sekarang. Berkat terkenal, ya banyak yang donasi, sehingga dia nggak butuh Mak Lina lagi, dia bisa terus sewa jarang hotel. Muncul ya Jul, jarang ya, muncul ya Jul. Hotel. Dia bisa sewa tempat yang mewah, nggak perlu lagi pertolongan Mak Lina dan teman-teman sebelah, karena sudah banyak yang transfer tentunya. Karena apalagi dia udah sama sopir.